Hai semua, selamat datang ke Sis Fairy Story. Hari ni Sis nak ajar cara merebus jantung pisang. Ini adalah jantung pisang. Kita boleh makan ia sebagai ulam. Ianya sedap dimakan bersama sambal belacan atau air asam. Okey, sekarang Sis tunjukkan cara merebusnya. Kita hendaklah membelah kepada dua jantung pisang ini. Mula-mula kita buang tangkainya, kemudian kita belah kepada dua bahagian. Tujuan dibelah kepada dua adalah untuk memudahkan dan mempercepatkan proses merebusnya. Jika kita merebusnya sebiji, ia akan memakan masa yang lama. Okey, sekarang adalah masanya untuk merebus. Kita perlu masak air terlebih dahulu. Bila air telah mendidih, barulah kita masukkan jantung pisang tersebut. Rebus selama 1 jam untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
Jangan lupa ya untuk membalik-balikkan jantung pisang ini. Okey, jantung pisang telah pun siap direbus. Kita hendaklah angkat dan toskan airnya. Inilah rupa jantung pisang yang telah siap direbus. Tengok tu isinya lembut apabila ditarik. Ianya sedap dimakan bersama sambal belacan ataupun kuah asam. Tapi untuk kali ini, sis makan bersama sambal belacan. Jemput makan ya kawan-kawan. Jangan lupa untuk like, share dan komen. Untuk yang masih belum subscribe, sila tekan ikon subscribe ikuti dengan tombol lonceng.